Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca kalimat pertama pada kitabu At-Taharati. Kata pertama yang ada di sini adalah Al-Miyah. Nah, untuk mudah membaca kitab gundul, kitab kuning, kita beri tanda di bawahnya dan tanda di atasnya. Tanda di bawah itu untuk menandai apakah dia Al-Ma'rifat atau Nakiroh atau Sidu Jumlah. Kemudian yang di atasnya, kita tandai kedudukan katanya. Ingat, ada dua jumlah, jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il, maf'ul, dan fa'il. Jadi ada tiga kedudukan katanya. Kemudian satu lagi jumlah mubtada'iyah, ada mubtada' dan khobar. Jadi total ada lima, itu yang akan kita tulis di bagian atas. Kita lihat kata pertama, Al-Miyah. Al-Miyah ini adalah isim karena berawalan al. Kita tulis di bawahnya A, artinya Al-Ma'rifat. Nah, ingat, yang mempunyai i'rab itu adalah isim dan mudhari'. Isim dan mudhari'. Jadi karena ini isim, maka i'rabnya bisa Al-Miyahu, Al-Miyaha, atau Al-Miyahi. Yang mana yang betul, nanti kita kerjakan lebih lanjut. Nah, ingat, untuk tanda di atasnya, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali fi'il. Jadi setiap kali kita ketemu fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Di luar itu, maka adalah jumlah mubtada'iyah. Berarti ini adalah jumlah mubtada'iyah karena bukan fi'il. Kita tandai di atasnya JMU. Ingat, JMU diawali oleh lagunya jumlah mubtada'iyah diawali mubtada, berarti ini adalah mubtada. Beri tanda mim di atas JMU, kemudian tanda mim. Kemudian i'rabnya apa, bacanya bagaimana ini? Ingat lagu i'rab mubtada khobar, i'rabnya selalu rofa, berarti dia adalah Orofa. Dibacanya adalah Al-Miyahu. Al-Miyahu. Baca ke atas. Jumlah mubtada'iyah menjadi mubtada berupa, baca ke bawah, Al-Ma'rifat. Kalimat kata berikutnya, Al-Lati. Al-Lati adalah huruf, huruf 21. Ingat sibe jumlah. Huruf 21 dan kata setelahnya adalah mausul silah. Tandai di bawah kedua kata ini MS, mausul silah. Atasnya apa? Jumlah mubtada'iyah diawali mubtada, kemudian setelahnya adalah khobar. Ya, khobar, khobar, khobar terus sampai kalimat itu selesai. Jadi allati tajuzu, di atasnya diberi tanda khobar. Allati tajuzu menjadi khobar berupa mausul silah. Nah, kita ketemu di sini kata tajuzu. Ingat ciri-ciri mudhari'? Ciri-ciri mudhari' berawalan ya yutatu a'unanu. Ini berarti mudhari'. Kita tandai di atasnya JF, jumlah fi'liyah. Setiap kali ketemu fi'il, kita sebut sebagai jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyahnya dimulai di sini. Fi'il mudhari', dhamirnya apa? Dhamirnya hiya. Ingat mantranya? Tajuzu, jumlah fi'liyah fi'il mudhari', dhamirnya hiya. Maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'annas. Oke. Kata berikutnya, biha, jar majrur, tandai di bawahnya jm. Kemudian di atasnya apa? Setelah jumlah fi'liyah, karena dia bukan mu'annas, maka dia adalah fa'il, bukan maf'ul, bukan fa'il. Tandai di atasnya m, mim, dan fa, maf'ul. Biha menjadi maf'ul berupa jar majrur. Kata berikutnya, At-Toharoh. Ini adalah isim, tandai dengan kata huruf A, Al-Ma'rifat, karena berawal A. Nah, karena dia isim, kita lihat ini ada ciri-ciri khusus. Ingat lagu Mu'annas? Mu'annas, ya Mu'annas, mempunyai ciri
pertama berakhiran. Tak taknis, tak marbutoh. Tak marbutoh ini ada di sini, berarti dia adalah mu'anas. Kita di depan tadi kita sudah sebut-sebut mu'anas. Jumlah fi'liya fi'il mudhara' dhamirnya hiya, maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'anas. Kita ketemu mu'anas, berarti dia menjadi fa'il. Ya, tandai di atas fa dan alif, itu artinya fa'il. I'rabnya bagaimana? Ingat lagu i'rab? Maf'ul itu i'rabnya selalu nasab. Maf'ul i'rabnya nasab raf. Fa'il itu i'rabnya selalu rafa. Fa'il i'rabnya rafa. Jadi ini fa'il i'rabnya rafa. Berarti dibacanya at-taharatu. Karena rafa ya. At-taharatu menjadi fa'il berupa al-ma'rifat. Nah, tadi sudah ada fi'il, ada maf'ul, ada fa'il. Maka jumlah fi'liyahnya sudah lengkap. Dari mana tahu dari lagunya? Ayo kita nyanyikan. Jumlah fi'liyah diawali fi'il, fi'il maf'ul, fi'il fa'il maf'ul, fi'il maf'ul fa'il. Itu semua jumlah fi'liyah. Ada empat pola di jumlah fi'liyah yang tadi disebutkan, fa'il, maf'ul, kemudian fa'il, fi'il, maf'ul, kemudian yang kedua fi'il, fa'il, yang ketiga fi'il, fa'il, maf'ul, yang keempat fi'il, maf'ul, fa'il. Nah, kalimat yang kita ketemu ini ikut pola yang keempat, fi'il, maf'ul, fa'il. Selesai jumlah fi'liyahnya. Maka jika sudah selesai, ini sebenarnya jumlah fi'liyah ini fungsinya di kalimat ini adalah khabar. Dari mana tahu dari lagunya? Kita nyanyikan lagunya. Oh, mana sih lagunya? Yang menjadi khabar al-ma'rifat nakiro sibe. Sibe-sibe jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu bisa menjadi khobar. Seperti yang sebelumnya di kalimat ini, allati tajuzu itu khobar berupa mausul silah. Nah, yang di sini khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Karena sudah selesai, kita lanjut berarti berikutnya khobar juga. Karena jumlah muktada'iyah itu muktada' khobar. Khobar, kita lihat katanya sab'un. Ingat, ini nakirah ya. Diberikan di bawahnya M. Kalau nakirah, kita harus cek kata setelahnya. Kenapa? Karena nakirah itu bisa menjadi bermacam-macam sibe jumlah. Bisa menjadi mudhaf-mudhaf ilaih, nakirah dhamir, nakirah. Bisa juga menjadi mausuf sifat, nakirah sifat. Jadi kita cek kata setelahnya. Sabaun, kata setelahnya miyahun. Ini juga nakirah. Nah, nakirah bertemu dengan nakirah menjadi apa? Mudhaf ilaih, nakirah. Tandai di bawahnya MMI MN. Nah, ingat mantranya untuk mudhaf ilaih. Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilaih dibaca jer. Mudhaf tidak boleh tanwin. Sab'un tidak boleh tanwin, berarti kita baca sab'u. Kemudian mudhaf ilaih dibaca jar, miyahin. Ya, dibaca jar. Jadi bukan miyahun tetapi miyahin. Sab'u miyahin menjadi khobar berupa mudhaf ilaih nakirah. Saya ulang baca dari awal tanpa penjelasan supaya lebih jelas. Jadi bacanya dari tengah ke atas dan ke bawah ya. Ke atasnya berupa, dibaca pangkatnya, kedudukannya. Kemudian bukan berupa, menjadi itu menjadi apa, menjadi pangkatnya apa gitu ya. Kemudian di bawah berupa apa dia itu. Almiyahu jumlah mubtada'iyah.
menjadi mubtada berupa bahwa al-ma'rifat allati tajuzu ke atas, menjadi khobar berupa bahwa mausul silah tajuzu jumlah fi'liyah fi'il mudhari dhamirnya ya, maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'annas biha, menjadi maf'ul berupa jar majrur at-taharatu, menjadi fa'il berupa al-ma'rifat sab'u miyahin, menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakirah nakirah. Kita lanjutkan setelah tanda titik 2. Ini artinya kalimatnya masih belum selesai. Berarti bersambung dari yang depan tadi. Mubtada, khobar, 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 khobar seterusnya. Berarti kalimat atau kata setelahnya adalah khobar. Kita baca ada kata apa di situ? Ma'un. Nakiro. Kalau nakiro, kita harus cek kata setelahnya. Siapa tahu dia menjadi syibah jumlah. Nah, ternyata kata setelahnya adalah al. Ada kata al, berarti dia al-marifat. Nakiro al-marifat adalah mudhof mudhof ilaih. Nakiro al-marifat. Kita tandai di bawahnya, tulis tanda di bawahnya. Di dua kata ini, M-M-I-N-A. Di atasnya khobar. Nah, membacanya bagaimana sesuai mantranya. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jir. Sehingga kita baca ma'u, bukan ma'un, tetapi ma'u as-sama'i, bukan as-sama'un. Ma'u as-sama'i, menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Wa ini atof. Kalau kita lihat di kata-kata berikutnya, kita akan ketemu koma, wa, koma, wa, koma, wa. Ini semua adalah atof. Maktufnya kemana? Ke kalimat atau kata atau sibah pertama setelah tanda titik dua. Jadi membacanya begini. Wa, atof, maktuf ke ma'u as-sama'i. Berikutnya kita ketemu lagi ma'u. Ma'un aslinya. Kemudian kata selanjutnya adalah al-ma'rifat, berarti nakirah al-ma'rifat. Mudhof mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Maka membacanya adalah ma'u al-bahri, menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Berikutnya ada wa, kita baca wa atau maktuf ke ma'us sama'i. Berikutnya nakiro al-ma'rifat, berarti bacanya seperti tadi. Ma'u tidak boleh mudhof tidak boleh tanwin, jadi ma'u an-nahri, mudhof ilaih dibaca jar. Ma'u an-nahri, menjadi khobar, tanda di atasnya kho, berupa di bawahnya tadi mudhof mudhof ilaih nakiro al-ma'rifat. Wa atof maktuf ke yang pertama tadi ma'u as-sama'i. Kemudian berikutnya ma'u al-bi'ri. Dari mana tahu bi'ri bukan ba'ri? Taunya dari cek di kamus Masihu. Setelah buku ini ada kamus lagi, itu namanya kamus Masihu, berupa kosakata yang ada di kitab Fathul Qorib. Kita baca ma'u al-bi'ri, menjadi khobar, tanda di atasnya kho'e, menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jer. Berikutnya wa atau maktuf ke ma'u as-sama'i. Berikutnya ma'u al-aini, menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Wa atau maktuf ke ma'u as-sama'i yang pertama. Ma'u as-salji, menjadi khobar berupa mudhof mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih dibaca jar. Wa
atau maktub ke ma'u as-sama'i. Kemudian baca berikutnya sama juga ma'u al-bardi, menjadi khobar berupa mudah mudah ilah nakir al-marif. Kita baca dari awal setelah titik dua sampai terakhir tanpa penjelasannya. Kita baca sama-sama. Ma'u as-sama'i, menjadi khobar berupa mudah mudah ilah nakir al-marifat. Mudah tidak boleh tanwin, mudah ilah dibaca jer. Wa atau ma'tuf ke ma'u as-sama'i. Ma'u al-bahri, menjadi khobar berupa mudhaf-mudhaf ilah nakirah al-ma'rifat. Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilah dibaca jar. Wa ataf ma'tuf ke ma'u as-sama'i. Ma'u an-nahri, menjadi khobar berupa mudhaf-mudhaf ilah nakirah al-ma'rifat. Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilah dibaca jar. Wa ataf ma'tuf ke ma'u as-sama'i. Ma'u al-bi'ri, menjadi khobar berupa mudhaf mudhaf ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilaih dibaca jar. Wa ataf ma'tuf ke ma'u as-sama'i. Ma'u al-aini, menjadi khobar berupa mudhaf mudhaf ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilaih dibaca jar. Wa ataf ma'tuf ke ma'u as-sama'i. Ma'u as-salji, menjadi khobar berupa mudhaf mudhaf ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilaih dibaca jar. Wa ataf ma'tuf ke ma'u as-sama'i. Ma'u al bardi, ma'u al-bardi, menjadi khobar berupa mudhaf mudhaf ilaih nakirah al-ma'rifat. Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilaih dibaca jar.